Lebih 100,000 perwakilan membabitkan 189 bahagian UMNO seluruh negara melaksanakan tanggungjawab memilih sekaligus menentukan kepimpinan peringkat bahagian Majlis Kerja Tertinggi MKT dan Naib Presiden UMNO bermula jam 9 pagi ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, keputusan pemilihan hari ini dijangka mula diketahui seawal jam 10 malam. Katanya secara purata setiap bahagian mempunyai perwakilan antara seramai 500 hingga 700 orang yang akan membuat pemilihan dan dijangka selesai menjelang petang ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai membuang undi pemilihan UMNO bahagian Pontian di Pontian pada Sabtu. Dalam pada itu, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian dan Timbalan Menteri Kewangan Satu berkata, pemilihan UMNO di 189 bahagian berjalan lancar setakat ini. Mungkin jangkaannya sukar nak disebut jangkaannya. Kita harap tengah malam bolehlah ada gambaran ni. Sebab dia melibatkan begitu ramai perwakilan di seluruh negara. 189 bahagian ni begitu ramai perwakilan. Ada dua bahagian yang tidak terlibat kerana digantung atas masalah-masalah tertentu, iaitu Tanah Merah Kelantan dan juga Kota Kinabalu Sabah. Yang lain dilaksanakan hari ini. 567 pemilihan baru ni. Dan kita ada bantahan lebih kurang 20 je. Berarti kurang 5% sahaja yang ada masalah sedikit. Apakah maksud 3 tu? 3 wanita pemuda puteri kali 189 bahagian berarti 567 pemilihan. Daripada 567 pemilihan, cuma ada 20 bantahan, saya kira itu A lah dah. Sebab apabila kita lihat, bahagikan 3% je. 3%, 97% berjalan baik. 97% berjalan baik, hanya 3% sahaja bantahan. Jadi saya kira dia dikira sebagai aman damai lah. Aman damai. Kalau 3%.